皆さん、こんにちは。元気ですか？私は元気です。皆さんは元気ですか？マジで datang di Ojichan Story。Assalamualaikum, genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Ujang akan mengisi OVO. Dan kalian tahu nggak, OVO adalah salah satu alat pembayaran yang sering Ujang gunakan untuk belanja di Tokopedia ataupun berbelanja GoFood di Grab seperti itu ya. Jadi Ujang kemana-mana hampir selalu menggunakan OVO. Ya praktis ya. Tapi di balik kemudahan praktis ini ternyata ada bayar juga loh. Jadi kalau dulu itu ketika Ujang misalnya isi saldo OVO berapapun jumlahnya itu akan gratis tis. Jadi dari bank manapun gratis tis. Tapi kali ini Ujang, bukan kali ini sih ya, sekitar tahun kemarin mungkin ya, itu sudah mulai dikenakan setiap transaksi itu dikenakan Rp1.000. Liatin Ujang 1.500 ya mau mengisinya, tapi nanti ketika Ujang pas bayar itu berubah, atau liatin biaya layanan 1.000. Ada kan? Nah, ya mau gimana lagi ya, kalau dulu sih karena gratis sering gitu, sering menggunakan, jadi ya sering make gitu. Dan sekarang karena udah terbiasa pakai kayak gitu, ketika ada biaya 1.000 pun ya mau nggak mau yang sudahlah gitu, nggak apa-apa. Karena menurut Ujang juga sering menggunakan ataupun mendapatkan cashback dari OVO ini. Jadi ya tadi 1.000 ya nggak apa-apa lah gitu, karena Ujang juga ada untung juga ya ketika jualan pulsa ataupun belanja sesuatu terus dapat cashback juga. Dan Ujang saranin buat kalian yang misalnya sering menggunakan transaksi dengan OVO, sebisa mungkin diisi agak sedikit banyak dulu. Kenapa? Kalau kalian misalnya ngisi 100.000 isi lagi, 100.000 isi lagi, itu terus kamu ini apa sering transaksi, otomatis kan biaya lainnya kan nambah tuh, numpuk. Jadi menurut Ujang istilahnya ditunggu. Kalau kalian misalnya sering ini bertransaksi misalnya langsung per 1 juta. Kayak misalnya Ujang ini 1.500. Ya, nanti biayanya tetap 1.000 ya. Jadi lumayan lah gitu istilahnya untuk ngirit-ngirit seperti itu. Ya, semoga informasi dari Ujang terkait dengan isi OVO berapapun ada biaya 1.000 ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Dan silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sayonara. Bye-bye. Arigatou.